nih suasana kalau malam di sini. Ayamnya sudah habis. Ini gantinya Pak Yu Mas. Lah iya. Ini loh kuahnya. Konten lu. Pak Yu ini gantinya Pak Yu Mas. Pak Yu versi LTG. Ini Pak Yu kapan Bang? Halo guys, jam setengah 3 pagi 2:36 nih. 2:36. Akhirnya kita kedapatan namanya bubur Pak Gio di depan Java Mall ini, enak banget guys. Tapi kalau kita jam 11 antrinya panjang. Jam 1 antrinya panjang. Jam setengah 3 mau habis-habisan. Aku mau dapat kering tempe enggak dapat, tapi koyornya masih bisa dapat. Dan ini biasanya makanya bubur ayam, kita makanya bubur sayur. Kenapa? Karena bubur sayur sini spesial, kesini enak banget bubur sayurnya. Dan bela-belain sudah tidur bangun cuma buat mau makan ini. Gila ya guys ya. Tapi ini namanya enak. Lihat ya. Ini bubur Jipang dikasih apa nih? Nah, nih kasih ini. Aduh, terus kasih koyor nih, ada koyornya. Nih. Enak banget, terus tambahin kerupuk. Langsung ya kita santap ya. Kita lihat reaksinya kalau makan ini gimana? Gila guys. Mau makan ini aja sengsara guys, harus bangun dulu, tidur bangun dulu baru makan ini. Ini enak banget guys. Enggak salah, bubur Pak Gio depan Java Mall. Dulu biasanya orang habis dugem atau kelabing makan sini. Sekarang enggak usah dugem atau kelabing, rame sampai setengah tiga ini aja aku buat. Dapat setengah tiga aja masih antri lagi dan aku telur aja dan dapat guys, ini enggak usah, enggak ada telurnya, tapi enak banget. Makan lagi ya. Koyornya gila ini mas ya. Kamu mau ke Semarang mesti cicipin bubur Pak Gio tuh, bubur ayam Java Pak Sugio di depan Java Mall. Kamu cobain, ini enak banget. Cobain subuh-subuh atau kalau mau jam 11 kamu antri sini buat dapetin bubur Pak Gio. Aku harus makan ini guys, aku gak mau nge-vlog lagi. Aku harus makan ini, aku harus nikmatin ini bubur. Bye guys.